kita sekarang berada di Yogyakarta kan. Tanggal 16 November. Kita menginap di SM Building ya, Suara Muhammadiyah. Jadi itu salah satu hotel dan building untuk merit ya, itu milik organisasi Islam terbesar Muhammadiyah. Memang di sini basisnya ya, awal mulanya di sini. Jadi kita sedang berjalan menuju ke lihat-lihat ke Jalan Malioboro ya, ke Pasar Beringharjo dulu. View guys, situasinya seperti ini guys ya. Ini jam 6. Nah guys, ini kita di jalan Malioboro nya ya. Trotoarnya luas aja, kira ada 10 meter ya atau lebih. Ada kursi-kursi juga di sebelah jalan sana, juga ada kursi-kursi. Ini kaki lima yang ada di sepanjang jalan Malioboro itu sudah pindah ya ke terasnya. Sekarang ada di bentuk terasnya. Nanti kita akan ini seperti apa gitu ya, kita lihat pasarnya itu seperti apa, pasar yang barunya gitu. Ini dilengkapi dengan tempat duduk. Benteng Freda Books Jakarta. Nanti bukanya jam 10 tapi ini stasiunnya ya, stasiun bisnya udah cukup bagus ya. Bandung kalah nih, stasiun itu ya. Kebersihan ya relatif ya, sini masih ada sampah-sampah guys, sampah-sampah untuk yang lepas malam ya, belum di ini kan. Oh ini pasar sorenya, pasar sore Malioboro. Pasar sorenya itu buka setiap hari ya, sore. Terus sekarang lagi semua pindah ya, yang dari pinggiran toko-toko itu pindah semua ke pasar sore Malioboro kan. Ini bukannya sore Pak? Bukannya sore? Sore ya, sampai malam ya. Coba sate dan jualan sate. Suasana itu ada ini ya, kayak keranjang gitu, keranjang untuk tempat selfie. Nah ini yang teras pertama guys, teras Malioboro ya. Ini yang kaki lima itu masuk ke sana sebagian. Terus yang di sebelah sana juga ada nih, satu lagi tempatnya. Kita lihat ke pasar dulu ya. Ini namanya belum buka kali. Pasar Beringharjo. Ada
masuk semuanya pedagang kaki lima. Masih banyak yang belum buka nih. Iya, mau cari apa? Kemeja batik, sarung, sarjadah, mukena, bahan, iya. Spray. Lihat-lihat dulu, Bu. Ya, Bu. Oh, ini. Mari, Pak, cari apa, Pak? Ini baru buka sebagian nih, jam 6:30. Bukan itu, Pak, banyak itu. Oh, Bu. Mau, Bu? Kita dulu, ini kan sih yang terima kasih. Ini nanti kalau siang penuh semua ya, dengan yang jualan baju-baju gitu, baju ini pasar Beringharjo gitu. Ini los, losnya semua ada ya. Losnya semua ada di sini. Ini belum buka nih, buat sebagian yang buka nih. Batik-batik gitu ya. Nah, memang warna, jenisnya yang warna pudar gitu, warna sok. Jadi kayaknya udah lama. Nah, gitu lah. Kita bring Harjo ini kalau pagi. Sosnya baik, gini, 35. Nah, itu macam-macam. Kayak itu 35. Ini 35, yang SL. Jadi yang buat enak kayaknya buat tidur. Ini 35 guys. 35 atau 300 ya kalau satu. Ini kayak Hot Wheel. Gimana? Nggak, ini ngobrol sini. Masih mana? 35. Oh, yang ini nanti item gue penglaris dulu nih. 103 nih. Sama ya. Masih Bu, nanti Bu. Cari-cari dulu. Nah, ini semuanya hampir jualan batik ya. Iya, carinya apa? Carinya batik sama udah sini ya, sampai jam 6 udah buka nih. Kita 6:30 ya, jadi masih banyak yang belum on ya. Kita sampai ke belakang. Nah, belakangnya seperti ini pasti jual makanan ini. Jual makanan apa nih? Oh, ini jual dibeli emas ya. Jual beli emasnya ada juga. Masih ada tutup, guys. Itu guys ya. Nanti kita ke pasar Beringharjo kalau ini yang jualan makanan ya. Pasar Beringharjo. Ada yang jual emas ini, kita langsung ke sebelah sisi kanannya pasar Beringharjo. Ini jualan makanan aja, karena makanan, bahan bakar untuk pembeli dan penjual. Ada jual mangsok juga. Emas yang jual emas juga, jual beli emas. Ini tokonya, nanti di ada yang beli jual di sini, terus nanti diolah di toko besarnya gitu. Nah, ini guys. Thank you.
banyak pedagang-pedagang sekarang sudah bersih ya, sudah tinggal toko-toko saja. Plus ini juga sampai sana semua sudah bersih ya. Tadi pindah ke, kita lihat ke pedagang kaki lamanya pindah ke teras-teras Malioboro kan. Kita ke kejar semua. Studi tour kali ya, studi tour ke Jakarta. Asosiasinya ada juga ya. Ada juga banyak anak-anak. Kita juga ke sebelah sana kan lebih lebar ini, lebih lebar jalannya, trotoarnya lebih lebar. Becanya cepat ya, karena dia pakai motor bentor ya. Oh guys, juga sih kalau di siang sore hari ya, tapi itu sampahnya ini ya, ya disiplin di sampah-sampahnya, sampah-sampahnya banyak yang sembarangan jual sampah, sembarangan buang sampah. Ini perlunya ada budaya atau pendidikan kepada anak-anak tentang buang sampah, jangan sembarangan gitu ya. Jadi harus disiapkan mental anak-anak kita itu supaya lebih nggak ada yang mencoba bisa berat lagi ya. Menghargai kebersihan. Sampai telurnya sudah agak, tapi sampahnya aja dijaga guys. Ini dari Malioboro jam sore hari ya. Di juga ada. Kita langsung ke pasar sore dulu ya. Pasar sore itu isinya seperti apa ya? Dagang apa saja? Kalau baju-baju gitu ya. Baju, aksesoris, oleh-oleh. Cari apa oleh-olehnya? Mari bapianya mas, oleh-oleh. Oleh-oleh. Mari pak bapianya. Bapianya di mananya? Baju-baju dari toko ya. Hiasan-hiasan. Kalau kata ada di mana ya? Oh, ini ya. Ini dulu. Nggak ada apa-apa. Sama ya, kau tahu, gitu loh.
seperti ini pasarnya yang dulu di pinggir-pinggir jalan itu, di pinggir trotoar, di atas trotoar ya jualannya. Sekarang pindah ke dalam pasar-pasar ini, jadi di trotoarnya ini lebih luas. Tapi ini saya kalau sampah masih banyak. Mari mas, satenya masih panas monggo. Kan tenda-tenda gitu. Kalau yang ini baru tahu dah. Terumbuk pulang dan ringan Jogja. Ini welcome seperti ini kan. Ini pasar terasnya. Jogja. Sama ya, jualannya kaos, aksesoris, oleh-oleh, kopi, blangkon. Jadi jualan-jualan kaos sama ke atas apa? Cek. Ini ke lantai 2 nya di sini bangunannya ini ya dari baja gitu. Baja tapi ditambah oleh struktur ini. Jualannya begini, kopi, kaos, oleh-oleh, ya. Kaos, sepatu, lantai 3. Ini kebanyakan pindahan yang dari trotoar itu, Mas. Iya. Pindah-pindah yang nggak boleh jualan di situ lagi ya? Iya. Pindah. Pindah ke sini semua ya? Iya. Di atas sepatu, Mas. Lihat dulu, Mas. Nah, ini lantai tiganya. Lantai tiganya ini makanan sama kaos-kaos bordir ya. Kaos ini juga sama. Pindahan dari depan trotoar-trotoar itu. Kaos Jogja. Susu, Pak. Biar kukus, Pak. Susu dulu, Pak. Iya, Bu.
Yang panas ini apa Pak? Moji apa Pak? Atau bapianya masih panas sih? Wedang jahe. Mari monggo cari apa lolongnya, mari monggo. Baju baru semua anak-anak. Ya, aku kaya, aku. Oh, udah seru ya. Ini tanda apa? Iya, Pak. Trotoar ini kan kebiasaan itu ya, banyak yang jualan-jualan sekarang dimasukin ke teras-teras agaknya. Jadi sekarang ini udah kosong, nggak boleh jualan sini lagi, orang masuk ke teras-teras. Tadi ada teras Boro, di sini juga ada, di depan teras Boro juga ada. Sekarang nggak boleh jualan di depan trotoar. Bangun juga Anggaza Widyari dan Mulia. Ini
tahun depan lagi berusaha. Dari Pemda ya, dari Dinas Koperasi dan UMKM lagi ngebangun pusat ya, dari dana keistimewaan Yogyakarta. Ini ada BED-nya. BED-nya ini sedang dibangun, pekerjaan kira-kira ini ya udah bulan November ya, 90% harusnya gitu. Detailnya seperti ini kan. Ini ada display, edukasi, sama ini lokasinya ya. Sama dibangun di sini nanti kan. Oke guys, kita jalan lagi. Ruangannya. Jadi lebih dibangun 4 lantai untuk gitu ya, untuk UMKM. Perataan UMKM yang di luar sudah masuk, mungkin nanti untuk yang UMKM lainnya gitu ya. Sama guys, yang di depan itu pindah semua ke area sini ya, jadi pasar gitu. Masuk oleh-oleh. Nah itu guys, ya dalamnya seperti itu, hampir sama, pindah semua ke sini gitu ya. Ya, semua ya.
Dan obrol-obrol itu di depan sekarang pindah ke sini pasar. Ada XL itu guys. Ini dibeli nih, udah beli. Gimana sih? Berapa kali ini? Aja. Murah. Kok tapi dibungkus jadi si Bu Reni, Neng tolong bungkusin dong ya. Ah, pada tengah mau ngantri. Siapa? Bu Reni. Bu Reni. Reni apa? Ibu langsung berangkat apa enggak ini? Sebentar lagi, jam 9.10 kali. Masih panas, nanti agak dibuka dulu ya. Dimakan dulu aja.
biar nyampe ke sana nanti sampai ke sana aman. Kayaknya daun yang itu pakai pesan kelapa soalnya Bu ya. Itu yang sering ini kayaknya rentan. Nih guys, ini dia. Gudeg prosen. Oh, gudeg prosen tapi enggak, bukan yang dikaleng kan, Bu? Bukan, enggak cuma. Jadi di kemasan di apa? Di press itu dah, tapi dimasukin besek. Di vakum gitu ya. Oh. Paketnya berapa? Itu Pak, ada daftarnya itu. Oh, itu daftarnya. Tinggal paket mau paket berapa? Ada yang 70, 50, 100. Apa ini? Apa makan di sini? Oh iya. Oh, yang makan di situ? Makan dulu di sini kan? Pesan dulu. Sama. Oh, sama itu. Ya, Mas. Saya aku di situ aja. Sama pesan. Potongannya ini paha atas ini. Ini yang Pak, aku yang prosennya mana, Pak? Makan berapa, Bapak? Yang mana? Ini ya. Oh, ini yang prosennya tadi. Tapi kalau yang 50-an habis, Pak. Yang mana? Yang ini habis. Yang 50. 100 itu gudeg kerai. Halo, Bu. Aku gudeg yang menunjuk belum, Bu. Dadanya satu. Sudah meluncur belum? Mau lewat yang Pasar Kembang apa yang Mangku Bumi, Bu? Wah, aku yang paket ininya dua ya, Pak. Crossingnya ya. Enggak, Ibu, Pak, pakai grab apa, Pak? Mobil apa, Pak? Ini gas makanannya. Ini ayamnya ayam kampung ya. Ayam kampung, ini bumbu sambal ya, kacang. Oh, kacang. Telur, Pak. Ibu nginepnya di mana, Pak? Paketnya aja udah enak. Nasi. Makan di sini yang prosennya dua ya. Yang seratusan. Pakai nasi. Kalau sekalian aja, Mbak. Nanti ya. Iya, aku nanti kalau barengan ya. Enggak, beda bayarnya, beda. Bayarnya beda. Apa yang dibungkus? Yang dibungkus yang ini aku yang seratusan, Mbak ya. Seratusan dua campur yang menunya. Yang dibungkus frozen. Ada yang frozen, ada yang biasa. Ya. Cuma pakai nasi. Mau kerupuk? Iya, kalau ya, Pak. Panas, Pak. Iya. Bukan tahu apa ayam, dada. Dada. Telurnya satu. Jangan pakai telur puyuh ya. Kreceknya banyak kan. Ini kan. Yang prosennya dua, itu yang campur ya. 100 ribuan. 100 ribuan dua. Ini apa ya? Bumbu apa? Itu rahasia. Enggak, jangan. Pakai itu sendoknya. Nah, kasih Pak. Bedanya itu main dua jumlah mana? Bu, ini aja.
Yang sadar udah pernah? Belum. Oh, membelek juga sama ya? Jadi yang Bu Alfi niat dibungkus dibuka sekarang aja. Ini ya Bu ya. Iya Pak, makasih Pak. Pak, saya mau yang pakai 9 satu. Kamu mau parodi nama apa tuh? Masalah dia pula, kalian. Pokoknya Pak Is kemarin mau beli yang kendit ya. Kalau kendit dari mana gitu? Kalau kendit dari mana? Hmm? Kendit di mana? Yang antri guys, kita berangkat. Silakan. Ininya belum dicuci tuh. 40 bang, kerajaan loh. 40 yang dimakan apa? Satu. 60 jadi 270. Ayam pakai telur deh. 40. Telur beku, beku. Ya, arek. Arek itu bumbu santan dari lama. Jadi kalau misalnya mau jadi dua kilo, boleh. Boleh. Ada 25. Nah, ada 25. Bu, pakai telur. Pakai telur pak, telur. Ada ayam ini 45, kerupuknya 2, kerupuk putih 47, ini 2, 247. Sama anaknya itu.
bolin dulu itu sekarang sama anak. Di Jalan Sosro Wijaya. Oh guys, kita berada di pusat pembuatan pabrik Bakpia Patok 25. Nah, ini penampakannya. Pabriknya di mana? Ini toko ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Testernya. Iya. Ini bungkus aja. Testernya. Oh, tes. Ya udah bawa testernya. Ini anget ya? Iya. Keju mana Mbak? Yang keju kering atau yang basah? Durian. Yang premium. Hmm. Yang ini durian. Iya. Premium. Ada juga durian yang biasa. Gitu. Terus yang asli, yang asli, yang original. Yang original tinggal yang biasa Ibu. Oh, yang biasa. Yang durian mana? Duriannya kosong. Oh, pokoknya bukan durian. Nanas. Ini nanas. Oh. Kalau satu itu 50 Ibu yang premium. Premium 50. Itu 35. Bedanya apa? Bedanya itu lebih lembut, terus lebih legit, bulatannya juga agak lebih besar, dalamnya itu padat. Ini pas enggak? Ini sudah. Jalan di sini deh. Ini yang rasa apa? Keju. Keju. Bagus nggak mas? Ini rasa apa? Sudah mau keluar. Ini kuat berapa lama? Pabriknya di mana? Di sini. Gorengnya apa bakarnya di sini? Buatannya di dalam. Enggak bisa lihat. Oh, untuk lihat sekarang masuk gua di sini. Mau masuk YouTube.